Halo teman-teman semuanya, welcome back to Dunia Hara. Hari ini kita mau main game Sakura ya. On fire! Mio, Mio, lihat ini Mio, keren sekali Mio. Aku menang, Mio, lihat ke sini Mio. Tunggu kak, tunggu. Oh, kenapa tunggu? Ayo ke sini, lihat Mio. Sebentar kak, filmnya lagi seru nih. Oh Mio, kan bisa di pause Mio. Kamu bisa lihat di sini sebentar, cepetan dong Mio. Kakak, ini lagi seru kak. Emangnya kamu nonton apa Mio? Mio sedang nonton es krim warna-warni. Wah, si Sakura, sudah jam berapa ini? Sudah mau terlambat. Tiba-tiba malah minta dijemput, padahal aku sudah sampai nih. Wah, emangnya kalau jalan kaki aja kenapa sih? Ada mobil juga, kenapa suruh aku yang jemput? Sakura, aku sudah datang, Sakura. Sakura, cepetan keluar. Kita sudah telat nih, sudah telat. Sakura, iya, tunggu sebentar. Aku sedang minum nih. Ayo, cepetan. Wah, Taiga, kenapa kamu malah masuk ke dalam rumah? Taiga, ini rumahku loh. Tadi sudah aku pel, kenapa kamu masukkan motor ke dalam rumah? Oh, maaf, Sakura. Kamu kan bisa tunggu aku di depan. Soalnya aku terlalu bersemangat nih. Kita sudah mau telat loh. Wah, gimana dong ini? Emangnya bisa dikeluarkan? Bisa, tenang aja. Kalau gitu tunggu sebentar. Aku mau bilang sama Yuta sama Mio dulu. Tapi kita sudah mau telat nih, kamu harus cepat. Iya, tenang aja. Aku akan ngebut kok nanti. Apa? Ngebut? Iya, Yuta, Mio. Iya kok Sakura, ada apa nih? Kakak sepertinya pulangnya telat. Nanti kalian beli makan sendiri ya. Iya kak, tenang aja kak. Oke, tapi kakak tinggalkan uangnya. Iya, ingat kunci pintu ya. Iya kak. Kalau gitu kakak mau pergi kerja dulu. Iya kak Sakura, hati-hati di jalan. Iya, Taiga, ayo kita pergi sekarang. Sekarang aku yang kendarain ya motornya. Apa? Kamu yang kendarain? Tapi. Kenapa tapi? Nanti aku akan ngebut, jadi kita tidak akan telat. Iya deh, tapi hati-hati. Kamu meragukan kemampuanku ya? Kamu lihat nih, aku pasti bisa. Jangan sampai kamu nabrak. Iya, lihat nih. Nah, bisa kan? Bisa. Aduh, malah nabrak. Hati-hati, kamu ngapain nih? Tenang aja, lihat. Aku mau keluarkan motor ini. Nah, sudah keluar. Aduh, kenapa malah nyangkut? Kenapa? Ban kita malah tenggelam. Iya, tunggu. Aku sedang mengeluarkannya. Wah, kenapa malah nyangkut nih? Ya udah kalau gitu aku aja yang bawa. Tunggu, aku aja. Nanggung soalnya. Gimana nih? Aduh, kita malah terbalik. Aduh, Sakura, gimana ini? Kamu sabar aja, memang seperti ini caranya. Apa? Seperti ini caranya? Iya nih. Maksudmu caranya motornya dibolak-balik seperti ini? Wah, aku baru pertama kali nih lihat yang seperti ini. Nah, gimana? Udah keluar kan? Udah keluar. Iya. Sekarang malah mampet di dalam rumput nih. Wah, kenapa malah tenggelam ke dalam rumput? Ya udah deh kalau gitu, kita lari aja. Jangan. Masa lari? Nanti motor ini gimana? Ayo, biar aku yang keluarkan aja. Nah, seperti ini nih caranya. Kamu lihat ya. Diginiin, habis itu diginiin lagi, lalu seperti ini. Wah, sama aja. Nggak bisa. Bisa, lihat kekuatan super. Putar, baling. Nah, sekarang sudah lepas nih. Gini dia caranya. Gimana? Aku keren kan, Sakura? Iya. Lain kali aku tidak akan kalah darimu. Walaupun aku perempuan. Wah, akhirnya kita sampai juga nih. Gimana, Polisio? Kami nggak telat kan? Enggak. Kalian belum telat. Tinggal 1 menit. Wah, tadi si Sakura bikin kekacauan nih. Dia memasukkan motornya ke dalam tanah. Apa? Ke dalam tanah? Iya, untung aja sudah beres. Yo, seru sekali. Aku puas sekali main game hari ini, Mio. Kakak, kenapa kakak nggak pakai baju, kak? Mio, hari ini cuacanya panas sekali. Aku malas pakai baju. Soalnya keringatan terus nih. Panas. Pakai baju yang tipis aja, kak. Nggak mau. Nanti kalau sudah pakai, terus keringatan lagi harus tukar lagi. Mio, gimana kalau kita keluar, Mio? Cari angin, Mio. Hah? Cari angin? Iya. Aku panas sekali kalau di rumah. Tapi kakak belum pakai baju. Nggak apa-apa, Mio. Aku kan laki-laki. Nggak apa-apa kalau nggak pakai baju. Nah, sekarang gimana kalau kita ke Yuman aja? Kita cari es krim. Halah, kita sudah mau sampai. Iya, udah mau sampai. Itu Kak Uta mau kemana? Kok Kak Uta nggak pakai baju? Oh, Celine, Hara, kalian sudah sampai. Ini hari ini panas sekali. Panas? Iya nih, cuacanya panas sekali. Dan sekarang aku pengen cari es krim. Es krim? Celine mau? Alah, juga mau. Oke, ayo, kita naik mobil aja. Nanti aku yang traktir kalian. Kak Uta mau traktir? Kita mau mamam es krim yang becal? Iya, mamam yang becal. Oke, kamu emangnya mau rasa apa? Celine mau rasa strawberry? Kalau Hala
Molacha Blueberry. Oke, kalau gitu kalian tunggu di sini ya. Aku mau ambilkan es krimnya dulu. Kakak, Mia juga mau ikut, Kak. Oh ya udah kalau gitu Mia masuk ke dalam. Soalnya si Selin sama si Hara kan enggak muat. Jadinya kalian tunggu di sini ya. Iya, Kak Uta, es krimnya yang becal ya. Iya, iya. Kak Mami, Kak Mami. Aku mau beli 4 es krim, 4 es krim yang jumbo. Hah? Tapi es krim habis. Oh, apa? Habis? Iya, soalnya banyak orang yang beli es krim. Mungkin karena cuaca panas. Wah, gimana nih, gimana? Padahal aku pengen es krim, tapi es krimnya habis. Kamu terlambat sih, Uta. Tadi baru aja ada yang borong. Oh, borong? Kakak, kakak tadi kelamaan main game, Kak. Waduh, aku mau es krim, aku mau es krim. Lagian, kamu kenapa datangnya telanjang, Yuta? Ini bukan telanjang, Kak Mami. Aku masih pakai celana, kok. Gimana ini, gimana? Padahal aku sudah semangat sekali mau makan es krim. Baby Celine, Baby Hara, es krimnya habis. Es krimnya habis? Iya nih, padahal aku pengen sekali makan es krim tapi gak ada es krim. Kalau gitu, kita buat aja. Hah? Buat? Iya, kita buatnya masuk dalam kulkas. Tapi masih lama itu, masih lama. Kalau mau dinginkan lagi dalam kulkas, bisa sampai berjam-jam. Mungkin besok baru benar-benar dingin. Wah, gimana dong, Kak? Kalau gitu kita pulang aja deh, Kak. Oh, padahal aku pengen es krim, cuacanya panas sekali. Ya udah deh kalau gitu. Ayo yuk kita pulang. Kita bikin esnya sendiri aja. Iya, Kak. Kita buat sendiri aja, Kak. Lebih sehat. Kalau gitu kita buatnya dari jus buah aja deh. Iya, Kak. Ayo kita buat jus buah. Iya, kita buat jus buah. Emangnya kamu mau buah apa? Buahnya buah nanas. Oh, buah nanas. Boleh, boleh. Ayo yuk kita buat esnya. Kakak, kita gak beli buah dulu, Kak. Kalau beli buah, kamu aja, Miu. Soalnya panas sekali, aku malas sekali. Kak Yuta, cepat deh kamu beli. Terus kita mau buat esnya nih. Aku pengen rasa pisang aja. Atau enggak rasa stroberi. Kak Uta, Jeling sama Hala udah siap minum cucunya. Udah jadi kecil. Terus bisa masuk rumah Kakak Uta. Kak Miu, ayo kita buat esnya. Iya nih, ayo kita buat. Kak Yuta dia malah mau tidur. Kak Uta nak mau ikut buat? Kalian aja deh yang buatin. Soalnya nanti kalau aku buat, aku malah berkeringat lagi. Terus aku makin panas. Kalau gitu, Jeline sama Hala yang buat ya. Iya, iya boleh. Tapi ingat ya, aku mau rasa pisang atau rasa stroberi. Oke, Kak Uta, Kak Mio, ayo kita buat. Wah Sakura, hari ini kita gak jadi lembur nih. Kita bisa pulang cepat. Iya nih, aku senang sekali. Jadinya hari ini aku pengen masak di rumah. Oh apa? Kamu masak? Gak usah deh, kita pesan aja pesan online. Lama kalau nunggu masak. Anak-anak sudah di rumah belum ya? Wah Yuta, Miu, kalian ada di rumah? Tumben sekali, biasanya kalian malam-malam baru pulang. Iya Kak Taiga, kami hari ini buat es krim. Oh apa? Buat es krim? Mana-mana, aku mau. Tapi es krimnya belum keras. Wah, kalau mau tunggu keras bisa sampai besok. Kenapa kalian gak beli aja? Apa? Beli. Tadi kami udah ke Yumat, tapi katanya ada yang borong, jadi habis semua. Oh, kalian pergi belinya ke Yumat ya? Kenapa gak beli di tempat yang baru? Ada yang baru buka loh. Hah? Ada yang baru buka? Iya, namanya Misye. Es krim apa itu? Katanya sih es krimnya enak, tapi aku belum pernah coba. Kenapa gak beli di sana aja? Hah? Malam-malam begini masih buka gak ya? Oh, kalau malam begini aku gak tahu. Aku mau pergi dulu, Kak. Kak Sakura, kasih aku uang dong. Gak usah deh, sudah malam, besok aja. Tapi aku pengen es krim, soalnya badanku panas sekali. Yaudah deh, kalau gak mau kasih uang, Miu, kita pergi sekarang yuk. Atom-atom, ayo kita pergi. Ayo, beli mixue. Hara, Selin, kalian mau ikut gak? Mau ikut? Kak Uta? Iya, Kak, Miu juga mau ikut. Miu penasaran. Wah, ternyata ada toko es krim yang baru buka. Kenapa dari tadi gak dikasih tahu sih sama Kak Taiga? Kakak gak nanya sih, Kak. Oh iya, aku gak nanya. Aku sudah gak sabar nih. Misye, es krim apa ya itu? Jelin mau? Cue-cue? Misye, Jelin, Misye. Aku juga mau. Kakak emangnya tahu tempatnya, Kak? Tadi katanya di dekat sini. Oh, ini dia. Warnanya warna merah. Dan juga ada yang parkir. Ada orang yang duduk, hampir aja nabrak. Hati-hati. Iya, paman, aku mau beli es krim nih. Aku tukang parkir, kamu masuk aja ke dalam. Nanti kamu tanya sama mereka. Oh, tukang parkir ya. Baiklah, ayo Miu, masuk ke dalam. Celin, turun Celin. Iya, Kakak Uta. Wah, ini dia es krimnya. Ternyata ada es krim konnya. Es krim becal, Celin cuka. Namanya Icue, ada boneka caljunya. Iya, ada boneka caljunya. Lucu ya, boneka caljunya
juga pegang es krim. Iya, tapi es krimnya becal. Wah, si Celine sama si Hara sudah tidak sabaran. Mereka sudah masuk duluan. Silakan masuk. Iya, kak. Wah, kakak, di dalam gak ada orang, kak. Iya nih, cuma ada pegawainya kebetulan sekali. Jadi kita bisa langsung pesan. Kakak, kami mau pesan, kak. Boleh-boleh, silakan pilih. Mau yang mana? Aku mau pakai boba. Pakai boba. Oh, si Ato mau pakai boba. Celine mau pakai mango. Kalau gitu, kita cobain semua rasa aja, kak. Apa? Semua rasa? Boleh-boleh. Tapi tunggu dulu, tunggu dulu. Oh, kenapa tunggu dulu? Aku mau yang paling spesial ya, kak. Iya, tunggu dulu. Es krimnya masih dibuat, masih dibuat. Oke, baiklah kalau gitu kita tunggu dulu. Kalian duduk aja, nanti diantar. Oh, paman. Wah, paman lagi bikin es krimnya ya? Iya nih, aku sedang buat bobanya. Oh, di sini kosong. Beneran habis nih. Itu banyak boneka? Iya nih, banyak boneka salju. Wah, ciri-ciri Mixu ini banyak boneka saljunya ya, Mio? Iya, kak. Wah, aku penasaran nih. Kakak udah siap belum? Belum, belum. Belum siap. Kalau gitu, aku mau coba lihat ke atas, Mio. Gimana kalau kita lihat ke atas? Di atas ada es krim yang becal nggak ya? Kalau di atas sepertinya nggak ada es krim lagi. Es krimnya adanya di bawah. Aku mau lihat, di atas. Wah, iya ada es krim besar. Tapi ini es krim bohongan, bukan es krim beneran. Tapi keren sekali ya. Coba kalau es krimnya sebesar ini, pasti aku senang sekali. Di sini ternyata ada tempat duduk. Jadinya kita bisa santai-santai makan es krim sampai duduk-duduk nongkrong di sini. Wah, itu ada boneka saljunya lagi. Oh, Mio, Mio, coba lihat ke atas sini, Mio. Lihat itu, kita bisa lihat ke bawah juga. Lalu di sebelah sini juga, bisa sambil lihat pemandangan. Wah, keren, keren. Wah, Asakura kalau lihat ini pasti senang sekali. Mio, Mio, ayo naik ke atas, Mio. Tunggu, kak, tunggu. Punya Mio sudah mau siap, kak. Oh, sudah mau siap. Baiklah, kalau gitu, aku duduk di sini ya. Aku tunggu di sini aja. Punya Celine, Camahala sudah siap. Celine, Camahala. Mamam di rumah kakak Uta aja. Wah, kita makannya di rumah aja ya. Iya, tapi es krimnya nanti cair. Jadi Celine pulang dulu ya. Hah, pulang sekarang? Iya, nanti kakak Mio nyucul di belakang aja sama kakak Uta. Oke, boleh-boleh. Tapi kamu tahu jalan pulang kan Celine? Tahu. Celine Camahala tahu kok jalan pulang. Celine Camahala pulang dulu ya. Iya, hati-hati ya. Aku juga mau es krim, mau es krim. Kita tunggu, kita punya sebentar lagi ya Tom. Ayo, kita pulang cama-cama lah. Kita mamam es krim di rumah kakak Uta ya. Iya, kita mamamnya rumah kakak Uta ya. Nah, Atom, kita punya sudah siap nih. Kita punya sudah siap, sudah siap. Iya, kita sekarang mau bawa pulang ke rumah. Kak Yuta masih di atas ya. Kakak, punya kakak sebentar lagi mau siap, kak. Kakak turun aja, kak. Kami mau pulang dulu ya, kak. Takut es krimnya cair. Kak Yuta. Apa-apa? Ya, Mio. Wah, Kak Yuta bilang nanti dia bakal nyusul kita. Baiklah, kalau gitu kita pulang sekarang ya. Iya, ayo pulang sekarang. Aku mau boba. Aku mau boba. Wah, iya. Ternyata ada boba juga. Ayo, kita pulang. Kita makan es krimnya di rumah. Oh, tadi Mio bilang apa ya? Aku gak gitu kedengaran. Sepertinya dia bilang aku punya sudah mau siap deh. Baiklah, kalau gitu aku tunggu sebentar lagi. Kira-kira es krimku bisa sebesar ini gak ya? Kalau aku dapat es krim sebesar ini, pasti enak sekali. Wah, aku sudah tidak sabar nih. Rasanya pengen aku jilat aja. Tapi ini bukan es krim asli. Sabar. Wah, itu boneka saljunya keren juga ya. Bonekanya, tapi sepertinya tadi ada mulutnya deh. Tapi sekarang kok gak ada? Kok kosong ya? Ada matanya. Tiba-tiba ada mata dan mulutnya. Apa aku salah lihat? Waduh, sepertinya gara-gara terlalu panas aku jadi salah lihat nih. Gak mungkin kan boneka itu hidup. Yaudah deh kalau gitu aku duduk di sini aja. Aku tungguin aja. Mungkin dari tadi memang ada matanya. Aku aja yang salah lihat. Mana mungkin tiba-tiba ada mata terus gak ada mata. Aku duduk di sebelah sini aja deh. Aku gak mau lihat dia. Es krimnya sudah datang. Keren sekali, tiba-tiba datang. Baiklah, sekarang saatnya. Aku mau makan es krim dulu. Es krim sudah aku tunggu-tunggu dari tadi siang. Wah, enak sekali. Dan badanku jadinya dingin nih. Asik. Seharian panas terus dan sekarang akhirnya jadi dingin. Rasanya seperti hidup kembali nih, aku suka. Ni ai wa wa ai ni mi je bing chen tian mi mi. Ada lagu Mixie. Itu boneka saljunya. Kenapa boneka saljunya ada tiba-tiba di belakangku? Kamu hidup ya? Kamu berani-beraninya makan es krimku.
itu es krimnya aku yang pesan. Oh apa? Ini es krimmu? Bukannya itu es krimku? Bukan, itu adalah es krimku. Kembalikan, kembalikan. Kakak, tolong, tolong. Ada apa, ada apa? Kakak, ada boneka Missy yang sedang mengejarku. Apa? Boneka Missy? Mana mungkin? Ada, di atas ada boneka Missy. Katanya aku makan es krim dia. Mana ada boneka Missy di atas? Bonekanya adanya di bawah aja. Tapi beneran, ada boneka salju yang hidup. Boneka saljunya seperti ini nih. Tapi dia tidak sedang pegang es krim. Oh, aneh sekali. Kakak, ada boneka salju yang hidup. Ah, kamu mimpi ya? Oh, enggak, enggak. Wah, aku takut nih. Aku jadi nggak berani. Padahal aku pengen makan es krimnya lagi nih. Hah? Kamu sudah makan es krimnya ya? Bukannya masih dibuat? Oh, apa? Masih dibuat? Tadi jelas-jelas aku sudah makan es krimnya. Yaudah deh, kalau gitu aku tunggu di sini. Punyaku belum selesai ya? Iya, belum selesai. Kembalikan es krimku. Kakak, ini dia bonekanya. Aku tidak lihat apa-apa tuh. Apa? Tidak lihat apa-apa? Aku kabur aja deh, aku kabur. Jangan kejar aku, jangan. Maafkan aku, kamu ambil aja di sana masih banyak es krim. Wah, gawat nih, gawat, dia mengejarku terus. Aku mau pulang ke rumah aja. Si Mio di mana dan yang lainnya di mana? Kenapa mereka tadi tidak kelihatan? Jangan-jangan mereka meninggalkanku. Mio, Mio, kalian di mana? Atom, Atom. Kami di sini, kami di sini. Wah, kalian sedang makan es krim ya? Iya, Kak, es krimnya enak sekali, Kak. Jalin juga? Juga. Wah, gawat nih, gawat. Ada yang sedang mengejarku, Mio. Hah? Mengejar kakak? Boneka Missy mengejarku. Hah? Boneka yang imut dan lucu itu ya, Kak? Dia tidak imut, tapi dia serem. Katanya, kembalikan es krimku. Seperti itu, Mio. Wah, kakak pasti mimpi nih. Emangnya kalian gak ada bawa lebih ya, Mio, es krimnya? Gak ada, Kak. Kakak gak bawa punya kakak ya? Enggak, Mio. Soalnya aku dikejar. Kak Sakura, bangun, Kak Sakura. Kak Sakura, tolong aku. Ah, kakak ngantuk sekali nih. Jangan bangunin kakak. Waduh, gimana dong? Aku takut sekali, Mio. Padahal aku pengen sekali es krimnya. Gimana kalau kakak beli lagi aja, Kak? Tapi ada boneka es krim itu, Mio. Kakak mimpi tuh, Kak. Mana mungkin? Yaudah deh, coba aku lihat lagi keluar. Ada nggak ya? Oh, nggak ada. Berarti benar. Oh, itu dia. Wah, ternyata benar. Aku dikejar, Mio. Tolong aku, Jelin, Hara, Atom, Atom. Tolong, tolong. Aku dikejar boneka Missy. Bonekanya mengerikan sekali. Kak Sakura, tolong aku. Oh, mereka tolong aku nggak ya? Oh, nggak ada. Mereka nggak diikutin aku. Boneka juga sudah tidak ada. Aku, ah, itu dia. Bonekanya masih ada. Tolong, tolong. Jangan kejar aku. Kembalikan es krimku. Kembalikan es krimku. Jangan, jangan, jangan kejar aku. Halo teman-teman semuanya. Sampai di sini dulu video Hara. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat subscribe, like, dan share ya. Dadah. Maafkan aku, salah makan es krim.